Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi asma'in amma ba'du. Selamat pagi, salam untuk kita semuanya. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan. Mari kita beri aplaus semuanya untuk Wali Kota Tangerang, insya Allah menang dan dilantik, Bapak Haji Sarudin. Kita beri aplaus Bapak Ibu semuanya. Kita beri tepuk tangan buat Pak Haji Sarudin yang untuk tetap semangat sehari berapa titik untuk menyapa masyarakat. Dan juga tentunya Bapak Haji Jamaluddin beserta Ibu Haja Hindun dan keluarga besar. Alhamdulillah, terima kasih dan juga tentunya menang dan insya Allah dilantik lagi jadi anggota DPRD di Kota Tangerang. Dan juga tentunya kepada Ibu Haja Desi yang juga sama menang dan dilantik lagi ya Bu ya. Insya Allah Pak Haji Jamal di Kota, Bu Desi di Provinsi Banten. Bapak Haji Labri, orang tua kita semuanya. Pak Haji sehat-sehat ya Pak Haji ya. Amin. Dan lihat pelantikannya Pak Sahrudin maupun saya ya Pak Haji ya. Dan juga tentunya kepada Bapak Abah Sumaria, terima kasih ada di sini. Dan juga tentunya para relawan sahaja. Dan juga tim Putra Karang Tengah Bersatu. Dan juga Bapak Ibu semuanya, hadirin yang berbahagia, Bung Fatah dan yang lainnya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya ya? Amin. Ini mukanya udah pada ngasih lagi buat saya. Kemarin berjuang bersama-sama. Tentunya saya sebagai pengurus DPP Partai Golkar, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Di mana di Pileg kemarin, alhamdulillah Golkar khususnya di Kota Tangerang meraih suara paling banyak, terbanyak dengan 9 kursi. Dan prestasi sekarang ini ketua DPRD-nya insya Allah dari fraksi Partai Golkar. Berkat seorang pemimpin yaitu Bapak Haji Sarudin yang sudah menghantarkan Kota Tangerang meraih kemenangan untuk mendapatkan dan juga juara satu untuk pilegnya. Tentunya juga dengan pilpresnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diinstruksikan dari DPP Partai Golkar, maka di depan ada hajat terakhir yaitu Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan yaitu di tanggal 27 November. Jadi saya titip pesan kepada Bapak Ibu semuanya, segera sosialisasikan bahwa 27 November akan ada Pilkada Serentak. Masyarakat nanti akan menemukan dua surat suara. Satu surat suara Pilkada Gubernur Banten, satu surat suara Pilkada Wali Kota Tangerang. Doakan hari ini saya dengan Pak Sarudin masih bakal calon gubernur. Mudah-mudahan saatnya nanti di tanggal 27 November ada foto saya di surat suara Pilkada Gubernur, ada fotonya Pak Haji Sarudin di surat suara Pilkada Wali Kota. Nah, sosialisasinya gimana Pak sebagai tim sahaja? Jangan lupa untuk apa nih Bapak Ibu, kok pada bengong semua? Ya, untuk coblos foto saya dan juga fotonya Pak Haji Sarudin. Sepakat ya? Gak bosan kan Bapak Ibu? Belum capek kan? Pileg kemarin kita lagi berjuang. Sosialisasi surat suara untuk Pileg hari ini, mari kita berjuang kembali sosialisasi tentang surat suara yang baik untuk Pilkada Gubernur maupun juga Pilkada Wali Kota. Dan yang tak kalah pentingnya, bukan hanya sosialisasi surat suara, tapi juga tentunya untuk program-program kebijakan apa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Tangerang. Baik urusan pendidikan, itu akan menjadi skala prioritas. Pembangunan SMA-SMK negeri baru, dan juga tentunya menambah ruang kelas tanpa mematikan sekolah swasta. Beasiswa per siswa bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Dan yang keduanya urusan kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, tentunya nomor utama bagi anak-anak kita, generasi muda dan yang lainnya, peningkatan para pelaku UKM-UMKM. Bu, Pak, Bapak, Ibu adalah jaringan dari sahaja. Sahabat Bapak Jamaluddin yang saya dapat informasi 20 tahun bekerja dalam rangka untuk pemenangan Pak Haji Jamal. Saya nggak usah ajarin lagi soal cara pemenangannya Bu ya. Pasti Bapak Ibu udah tahu cara menangin masyarakat. Tapi saya titip pesan, jangan lupa sampaikan apa yang menjadi visi-visi kami berdua untuk ditawarkan kepada masyarakat. Efektif pemerintahannya, tangguh mandiri dan sejahtera masyarakatnya, tentu perlu pembangunan berlandaskan iman dan takwa. Dan segitu aja ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin secara khusus kami akan sampaikan visi-visi kami seperti apa, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang akan kami tawarkan selama 5 tahun dalam pembangunan. Ya Bapak Ibu ya, salam hormat untuk keluarga yang ada di rumah. Tentunya saya ingin dan berharap menitipkan diri saya. Bapak adalah orang-orang yang sangat berpengalaman.
Ibu adalah orang yang sangat berperangan dalam rangka pemenangan di dalam setiap kontestasi pilkada maupun juga pileg. Tentu saya dan Pak Sahrudin menitipkan diri kami ya Pak Sah ya. Kami bergerak, Bapak Ibu bergerak, insya Allah kita bisa menjemput dan meraih kemenangan. Amin. Amin. Mari kita baca Al-Fatihah boleh ya Pak ya? Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah dan insya Allah saya dan Pak Sahrudin menang dan dilantik jadi gubernur dan wali kota Tangerang. Amin. Dan doakan kami amanah mampu bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan memberikan kebermanfaatan, maslahat dan juga selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, mari kita teriakkan yel-yelnya. Nanti biar MC aja yang dia. Ya. Ayo Pak, silakan. Ulang ya, kita yel ya. Gubernur Banten. Amin. Gubernur Banten. Amin. Gubernur Banten. Amin.